Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Iwan Setiawan memimpin serah terima jabatan. Komandan Batalion Infanteri Mekanis 643 Wanara Sakti di lapangan Apel Mayonif 643. Anjungan melancar anjungan mempawah Kamis 17 Oktober 2024. Jabatan Dayonif Mekanis 643 WNS diserah terimakan dari Letkol If Ahmad Rahmatullah kepada Mayor If Adi Sumarno. Penjabat lama mendapatkan promosi dari pimpinan TNI Angkatan Darat menjadi Dando di Kelapur di Dam 12 Tanjung Pura. Sertijab ditandai dengan laporan resmi penyematan tanda jabatan, penyerahan tongkat komando, dan penyerahan tanggul batalion serta penandatangan naskah serah terima. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Sertijab Ketua Persis KCK Cabang LIV Unit Mekanis 643 Tanjung Pura dari Nyonya Wulan Ahmad Rahmatullah kepada Nyonya Adi Sumarno. Proses sertijab dipimpin oleh Ketua Persis Kartika Chandra Khairana daerah 12 Tanjung Pura, Nyonya Betty Iwan Setiawan. Pandam 12 Tanjung Pura Pejabat TNI Iwan Setiawan juga memberikan keterangan di hadapan awak media, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Letkol If Ahmad Rahmatullah yang telah memimpin Batalion Mekanisme 643 selama 1 tahun 4 bulan dengan baik. Ini saya menyerah terimakan Komandan Batalion 643 Wanara Sakti dari Letnan Kolonel Infantri Ahmad Rahmatullah kepada Mayor Infantri Adi Sumarno, di mana Letnan Kolonel Ahmad Rahmatullah sudah menjabat amanah jabatan Komandan Batalion 643 selama 1 tahun 4 bulan. Saya selaku Pangdam mengucapkan terima kasih kepada Danyon dan saya merasa sangat terbantu. Banyak tugas-tugas yang diberikan kepada batalion ini dan berhasil dengan sukses. Termasuk salah satunya pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan anggota dewan tahun 2024. Semua berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif berkat kerjasama sinergitas antar TNI, Polri, seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan komandan batalion yang memimpin pasukannya dengan baik. Kemudian saya selalu berharap bahwa dengan serah terima ini, tentunya diserah terimakan kepada pejabat yang baru, bisa memimpin dengan hati, bisa memimpin pasukannya untuk meningkatkan profesionalisme dan selalu baik-baik dengan rakyat agar selalu dicintai oleh rakyat. Agus Marona, Kalimantan Barat, mengabarkan.